Pemuda berinisial SDC berusia 20 tahun warga Singosari Kabupaten Malang ditangkap petugas kepolisian Satreskrim Polresta Malang Kota karena mencuri telepon genggam pengunjung guest house. Pelaku yang merupakan karyawan guest house bagian housekeeping atau tata geraha ini mengambil telepon genggam tamu yang tertinggal di kamar. Telepon genggam korban yang tersebut oleh pelaku kemudian dijual. Korban yang sadar telepon genggamnya tertinggal di kamar penginapan, kemudian mencari namun tidak ketemu. Ia kemudian melaporkan kasus tersebut ke polisi, sehingga polisi melakukan penyelidikan dan dari hasil rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap pelaku. Sementara pelaku yang diperiksa polisi mengaku baru kali pertama melakukan pencurian. Ia mengaku terpaksa mencuri HP korban karena terdesak kebutuhan setiap hari. Di TKP ini di Kesos di daerah Baparu untuk TKP-nya. Jadi pelaku ini, nah ini si inisial SBC, dia pegawai freelance housekeeping ya Singosari. Jadi pelaku ini dia sebagai karyawan di Kesos, terus dia melihat ada HP yang tertinggal milik korban. Akhirnya dia dengan niatnya dia mengambil handphone tersebut dan tidak dikembalikan ke pemiliknya. Itu kejadian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 kita akibat perbuatan yang dilakukan, pelaku akan dijerat pasal 362 dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Kota Malang, Tim Liputan melaporkan.